Sejak kebelakangan ini kecoh mengenai sebuah program reality TV yang menampilkan seorang peserta yang dianggap tidak mempunyai bakat dalam nyanyian. Secara tidak langsung, pelakon Janani yang baru sahaja mengeluarkan single terbaru turut terpalit apabila didakwa Jana tidak mempunyai bakat dalam bidang tersebut. Jana, sila jawab. Jana ni baru rilis single terbaru bertajuk Gatal. Boleh Jana ceritakan sikit mengenai lagu ni? Tajuk Gatal tu sangat subjektif. Saya tujukan kepada semua yang gatal lah. Tak kisah lelaki ke perempuan ke, lagu ni kalau kita tengok music video dia sendiri, kita tahu yang gatal tu tidak hanya kepada satu-satu gender lah. Dia kepada dua-dua. Kalau seorang tepuk tangan sepatangan takkan jadi. Tolonglah terasa yang kata gatal tu. Bukan kita nak kata lelaki je gatal, tidak. Tapi saya mewakili suara-suara yang tidak berpuas hati dengan orang-orang yang menggatal. So kadang-kadang kita nak cakap, eh awak ni jangan katakan saya boleh tak? Ah, tak boleh. Tapi kita kias-kiaslah, kita bagi lagu je kat dia. Ambil lagu ni, tepek. Okay, kenapa tajuk ni tajuk gatal? Kenapa tak tajuk lain? Dan ada orang lain gatal dengan you ke selain dia ni? Ayo! Tak ada. Ada, gatal tu ada. Ah, sebab tu kita tujukan lagu ni untuk dia. Kan? Untuk yang gatal tu dia akan terasa lah. Tapi saya memang tak pernah layan. Saya tak pernah layan. Kenapa tajuk dia gatal? Kerana perkataan gatal antara perkataan yang paling banyak saya rasa dalam lagu ni. Dan kalau orang dengar mungkin lagu perkataan pertama yang orang akan dengar adalah gatal ataupun macam tu kan. Macam saya tengok MV yang baru release tadi, saya tengok macam Jana yang macam menggatal. Jana tak takut kan nanti mengundang netizen komen bukan kat DM ke Jana ke nanti? Okey, itu yang saya nak tujukan. Sebab tu saya kata tadi, lagu ni tidak menunjukkan kepada lelaki ataupun perempuan. Cuma nak membuktikan bahawa gatal tu message dia adalah dia tidak akan berlaku kalau kita bertepuk sebelah tangan. So, dekat sini kita boleh nampak lirik dia kalau dinyanyikan oleh perempuan, lirik dia memang menunjukkan untuk lelaki. Ditujukan untuk lelaki yang gatal tu. Tetapi dekat music video ni kita boleh nampak Jana yang menggatal kan. Maknanya kat sini nampak perempuan pun sama-sama mengundang kegatalan itu. Kalau perempuan tak mengundang, lelaki tak akan gatal. Jadi kita yang memberi ruang untuk perkara itu berlaku. Macam kita tengok yang Jana ni nyanyi lebih kepada manja. Manjah lah orang kata kan. Awak rasa gemanja. Awak manja. Okey, Jana nyanyi manja. So kita tengok yang Jana ni macam ganas-ganas. So apa kau Jana? Okey, itu adalah sisi saya yang lain lah. Di mana bila saya menyanyi, saya nak orang nampak Jana ni yang lain. Saya tak boleh bawa Jana ni ganas dekat nyanyian. Mana tahu mungkin lagi 2 tahun saya akan bawa rap ataupun rock ke, kita tak tahu. Tapi untuk kali ni saya nak orang membezakan lah Jana ni yang gatal, Jana ni yang gatal, Jana ni yang manja untuk nyanyian dan Jana ni yang versatile untuk lakonan. Itulah macam netizen kata yang Jana nyanyi taklah berapa sedap. Tapi nak juga keluarkan lagu. Apa komen Jana? Ada je yang tak sedap boleh masuk ni reality show. Tak, maksudnya pada saya bersetuju dengan ayat tu. Sebab saya pasti ramai orang yang berbakat besar dalam industri muzik ni tetapi tidak diberikan peluang yang saya ada. Baru ni kecoh lah mengenai sebuah reality TV nyanyian. Dia nyanyi tak sedap. Tapi maybe orang akan kecam Jana juga sebagai perosak industri. Apa komen Jana pasal tu? Netizen tidak boleh melabelkan sebagai merosakkan. Sebenarnya mungkin meramaikan. Jadi kita ni memeriahkan industri. Anggaplah kita orang ni insan-insan kerdil yang nak memeriahkan industri seni muzik. Kena tahu juga orang-orang yang begini, bukannya orang beri peluang kepada mereka. Kadang-kadang diorang ada duit, buat je lah lagu kan. Tapi kenapa kita sebagai pendengar, kita mendengar indirectly, bila kita mendengar segala benda-benda yang kita kecam ataupun kita cari benda-benda untuk dikecam, indirectly kita menyokong. Kenapa kita tak sokong karya-karya yang hebat? Kenapa anda sendiri sebagai pendengar, penonton tidak menyokong karya-karya yang hebat? Kenapa anda menyokong perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang pada anda tidak ada nilai? Mana yang anda nak beri perhatian? Kualiti atau benda yang anda nak kecam untuk anda lepaskan tekanan. So, kepada semua yang gatal-gatal kat luar sana, jangan lupa untuk dengarkan lagu terbaru saya, Gatal, dan tengok music video Gatal sebab sangat-sangat ouch. Kamu gatal-gatal-gatal, bukankah kau sudah berpunya?